Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Panitia Kumbang Studio Competition. Nah, di sini kami akan memberikan beberapa pengumuman kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi atau bekerja sama pada kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Kumbang Studio. Nah, pada kesempatan ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dwiki. Kepada Dwiki, dipersilakan untuk menjelaskan pengumuman yang akan disampaikan kepada rekan-rekan atau peserta yang telah mengikuti kompetisi ini. Oke. Sebelumnya, kami dari Kumbang Studio meminta maaf atas kendala yang terjadi ya. Jadi, itu berpengaruhnya kepada pengunduran waktu upload dan pengumuman pemenang. Jadi, kita akan sedikit mengundurkan waktu dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Terus kami di sini akan menjelaskan juga alasan karena banyak yang menanyakan kenapa saya didiskualifikasi atau tidak akan diupload. Yang pertama itu karena videonya tidak menggunakan intro dengan sebutan Kumbang Studio Acoustic Competition. Karena panitia sudah memberitahukan kepada sebelumnya ya, telah memberitahukan kepada calon peserta bahwa videonya itu harus menggunakan intro dengan menyebutkan nama Kumbang Studio Acoustic Competition ataupun hanya nama Kumbang Studio untuk mengetahui keaslian videonya. Oke, yang kedua akan kami istilahnya diskualifikasi lagi, itu tahap keduanya, tidak akan kami upload. Itu alasan karena yang pertama seperti tidak menggunakan unsur akustik, karena di sini khusus lomba yang menggunakan unsur akustik. Yang peserta yang kami diskualifikasi tidak hanya yang tidak menggunakan intro Kumbang Studio Acoustic Competition, tetapi ada yang kami diskualifikasi dia menggunakan Kumbang Studio Acoustic Competition tapi dengan scene yang berbeda. Jadi kami anggap itu video yang sudah lama dibuat, bukan dibuat untuk khusus Kumbang Studio Acoustic Competition. Terus untuk prosedur penguploadan ada sedikit perubahan karena beberapa kendala, jadi akan kami rubah prosedur penguploadannya dan prosedur votingnya. Tapi tetap sama, penentuan pemenang juara 1 akan ditentukan oleh views dan like. Untuk prosedur upload akan kami upload itu untuk video yang kami upload itu ada sekitar 75 peserta yang akan kami upload. Dengan penguploadan dalam jangka waktu 15 hari ke depan ya, dari mulai hari besok ya, tanggal 15 Februari. Jadi untuk penguploadan dalam 15 hari ke depan setiap harinya akan kami upload 5 video atau 5 peserta dan diberikan waktu untuk voting selama 24 jam. Jadi setelah 24 jam video yang sudah diupload akan kami private terlebih dahulu untuk mengupload peserta selanjutnya. Jadi setiap peserta memiliki waktu voting atau membagikan video kalian itu dalam waktu 24 jam. Dan untuk penjadwalan setiap pesertanya nanti akan kami kirim melalui chat personal kepada pesertanya masing-masing. Mudah-mudahan dengan informasi ini semua peserta bisa memaklumi dan memahaminya untuk prosedur-prosedur penguploadan dan voting dan untuk peserta yang terdiskualifikasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada untuk seluruh peserta Kumbang Studio Acoustic Competition. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan atas dukungannya kepada semua peserta Kumbang Studio Acoustic Competition. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin begitulah pengumuman yang kami sampaikan kepada teman-teman sekalian lewat video singkat ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.